kembali lagi dengan saya Ardi Klasikan Interior. Hari ini kita lagi mengerjakan Avanza Veloz yang di tahun 2018, guys. Dimana ini mobil dari Pandeglang yang 1500cc, dimana eksteriornya itu warnanya putih, dan ini Veloz yang seri tertingginya nih, guys. Ya, itu di sini jauh-jauh nih dibawa ke workshopnya Hardy Klasikar Interior, itu salah satu ownernya. Lihat tuh. Oke, guys, kita sebelum masuk ke dalam, karena di mana warna interior aslinya itu bludru, jadi Avanza Veloz ini kita belum banyak untuk di YouTube, karena hari ini kita mau ambil, dan ini untuk konsepnya sendiri menyesuaikan di bagian eksterior mobilnya, guys. Oke, model yang kita gunakan itu model yang betul-betul terpopuler di klasikar interior. Itu sih modelnya standar klasik kalau anak-anak bilang sih seperti itu. Dan sekarang nggak harus lama lagi, kita akan melihat dalamnya, karena dalamnya betul-betul mantul banget. Oke. Oke, guys. Coba masuk lah. Di sini salah satu ownernya mempunyai kebingungan tentang model, dan beliau berkonsultasilah dengan tim Klasikar Interior, dikasih saran seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya jadi juga modelnya yang sangat terpopuler di Klasikar Interior, guys. Nah, ini Avanza Veloz generasi yang di tahun 2018. Jadi ini belum all new-nya, tapi ini yang di tahun 2018-nya, guys. Jadi untuk jok door trim sama tutup konsol box itu sudah dikerjakan oleh tim kami. Jadi ini sudah finish semua dan sudah di detailing semua, sudah kelihatan rapi. Tinggal si owner nanti bawa lagi pulang ke Pandeglang, guys. Oke, nanti kita akan melihat salah satu ownernya ini minta testimoninya sih, kurang lebih sih seperti itu, karena beliau itu sebenarnya malu di depan kamera, tapi nggak apa-apa lah, kita mintain testimoni. Oke, lihat keseluruhannya, keseluruhannya ini mantul banget. Yang punya Avanza Veloz harus tonton video ini, guys. Oke, thank you. Salah satu ownernya. Halo Pak, apa kabar? Baik. Namanya siapa Pak? Namanya Mulyadi Parmin. Ah, Pak Mulyadi Parmin, ini mobil yang mempunyai Toyota Avanza yang dari Pandeglang ya Pak. Ya. Nah, gimana tuh Pak untuk apa ya hasilnya? Semoga sih tidak membohongi publik apa yang ada di sini yang sudah jadi. Bapak bolehlah cerita sedikit. Ya. Bagus sekali pengerjaannya, rapi. Pokoknya mantul lah. Mantul, guys. Oke. Okay. Gak nyesel pokoknya. Ya, padahal jauh nih Pak ya dari Pandeglang ya. Iya, jauh dari sini. Sampai nginep di hotel ya kalau denger-denger ya. Oke, guys. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya Pak buat keluarga. Salam buat keluarga, dan sukses juga yang buat kameramen. Thank you. Apocak.